semua demi kebaikan. Setelah ini ada perwakilan dari Panjenengan beserta saya ke Polsek. Untuk apa? Membuat surat pernyataan. Lepas besok singane tamu dalam pengobatan itu tidak diperbolehkan dan harus kita ada sanksi. Semangat. Ratusan warga Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar mendatangi untuk mendemo padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin Jadap, Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022 sore. Warga meminta untuk padepokan Nurzat Sejati ditutup selamanya. Katanya teriak-teriak kalau di sini masuk kandang singa, ini lo singanya warga Rejowinangun, ungkap salah satu warga yang ikut demo. Semua demi kebaikan. Setelah ini ada perwakilan dari Panjenengan beserta saya ke Polsek. Untuk apa? Membuat surat pernyataan. Lepas besok singane tamu dalam pengobatan itu tidak diperbolehkan dan harus kita ada sanksi. Semangat. Ratusan warga ini meminta untuk padepokan Nurzat Sejati ditutup selamanya. Sejumlah warga juga menurunkan dua bener yang ada di padepokan sebagai simbol penutupan. Warga juga meminta untuk seluruh santri padepokan untuk dipulangkan. Kita minta santrinya pulang. Ini desa wisata bukan desa pengobatan yang abal-abal, teriak warga. Bon, saat ini sudah tujuh, siapa sembilan punya masak? Pahan, ayo kok. Bogo, atau tiga orang? Jangan dua orang. Menyatakan administrasi, menyatakan mulai hari ini. Tutup. Ah, tutup terus. Hari aksi tenggang sempat terjadi karena ada penghuni padepokan yang menggedor gerbang padepokan dari warga. Beruntung kepala desa Rejowinangun segera datang untuk melerai. Aksi ini juga mendapatkan kawalan dari belasan anggota kepolisian. Saya mohon untuk warga semua tenang, untuk menjaga kondusivitas desa Rejowinangun, kami bersama warga menyatakan padepokan ditutup, ungkap kepala desa Rejowinangun, Bagas Wigasto, di lokasi padepokan. Ada juga warga yang memparodikan penampilan Gus Samsudin Jadap dengan membawa tulisan, Gus Dobol, ini bentuk sindiran warga terhadap pemilik padepokan Nurzat Sejati. Kita mohon, ya, walaupun rekan-rekan, bapak-bapak, adik, mempunyai keinginan, ya, aspirasi berkaitan dengan pondok ini, saya berharap jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang dapat merugikan bapak-bapak sekalian atau adik-adik sekalian. Nanti tentunya ini akan menjadi perhatian dari kami yang akan kembali. Padepokan, Pak, bukan pondok. Supaya nanti bisa menjadi perhatian dari pemerintah kita. Jadi saya harap jangan sampai kita bertindak anarkis yang merugikan diri. Yuk, Mas Depreni. Tadi saya lihat agak kecil. Nah, nanti kalau genetik plastik mau, apa tulisan kalau kebutuhan, luka siapa? Ya, yang itu kita sendiri. Mari kita punya aspirasi, kita punya yang mau disampaikan apa, nanti kita tampung. Ya, tentunya ini bukan menjadi keputusan Polri sendiri. Nah, tentunya nanti akan kami sampaikan pada pimpinan supaya bisa ditindaklanjuti.